Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ines Otalika. Di video aku kali ini, aku akan review masker lagi, yaitu masker dari Nature Republic, yaitu yang Mud Bambu Charcoal. Jadi ini adalah masker lumpur bambu charcoal. Bambu charcoal mud pack, tulisannya kayak gitu ya. Jadi ini itu di klaimnya itu dia adalah wash off type mud pack with charcoal bamboo strongly absorb dirt and oil to reduce pore and blackhead. Maafin ya bahasa Inggrisnya. Jadi ini itu adalah masker lumpur wash off alias dibilas pakai air. Nah, habis itu gunanya itu mengangkat kotoran dan juga minyak dan itu untuk mengurangi pori-pori dan juga komedo hitam. Klaimnya itu kayak gitu. Jadi ini kalau menurut aku ini agak mirip sama si Himalayan Nimas ya. Nah, langsung aja. Jadi ini itu produk Nature Republic udah lumayan lama dan harga officialnya itu sekitar 150.000 untuk 150 gram. Oke, langsung aja. Jadi sebelumnya udah bersihin wajah dulu ya. Udah bersihin wajah harus cuci muka. Nah, jadi ini itu wanginya itu kayak agak samar gitu loh. Jadi wanginya itu tuh nggak begitu ketara wangi. Teksturnya kayak gini. Langsung aja aku pakaiin di wajah aku, oke? Nah, jadi ceritanya dia ini agak keras. Kan ini kan bentuknya tube gini kan. Ini tuh agak keras sumpah. Jadi kalian harus ekstra agak ekstra gitu sih buat ngeluarin ini. Buat ngeluarin si maskernya agak ekstra. Nah. Nih, kayak gini. Dia teksturnya langsung aku di wajah aku ya. Nah, tapi ini aku suka banget nih langsung lembut gitu loh. Dia langsung cepet banget baur di wajah. Baurnya tuh enak, baurnya gampang. Tapi itu kita harus ekstra. Dan ini maskernya benar-benar bikin ketarik. Jadi ini aku bukan first impression ya, karena aku udah punya udah lama dan aku suka sama masker ini. Ini maskernya itu bikin ketarik paling parah dari semua masker yang ada yang aku punya. Nah, tapi tuh ini enak gitu loh. Jadi teksturnya itu tuh dia kayak agak kayak gimana ya? Begini tuh. Kayak lotion tapi ini warnanya hitam, langsung dia lembut gitu loh, langsung berbaur kalau misalnya di ini. Nah, dan wanginya itu tuh benar-benar wanginya itu sir banget, wanginya benar-benar samar banget. Kayak wangi charcoal. Tapi wanginya samar banget. Jadi enggak begitu. Malah kalau misalnya enggak ini enggak kecium baunya gitu loh. Jadi ini maskernya itu gampang banget dibaurin ya. Jadi segitu aja tuh bisa kalian baurin ke sini. Dan lebih satisfy itu kalau kalian tuh sampai full kelihatan abu-abu ya gak sih? Dan ini warnanya itu tuh abu-abu gelap gini. Jadi kayak kalian abis pakai apa ya nih? Kayak abis kena asap dulu. Nih, aku berusaha keras banget kan ngeluarinnya sampai kayak begini sampai dia berlangsing. Karena susah banget ngeluarinnya. Karena ini fungsinya itu emang buat minyak, buat yang berminyak juga apalagi ini cocok banget. Dan untuk komedo hitam yang suka di hidung, jadi aku bakal pakein di hidung yang agak banyak. Nah, dan nanti setelah dia kering, dia akan muncul pori-pori alias bintik-bintik di hidung. Itu yang agak-agak bikin annoying bagi yang takut, masuk aku juga takut sama yang bulat-bulat gitu.
penting gitu. Tapi karena ini muka sendiri jadi ya nggak masalah sih. Pertama-tama emang aku takut, tapi ya itu. Jadi itu tuh maksudnya itu tuh sebum di wajah. Jadi buat dia ngurangin minyak, dia ngambilnya ke pori-pori. Jadi pori-porinya kelihatan banget. Jadi karena ini emang fokusnya buat komedo hitam gitu, jadi emang aku kalau aku ya fokusnya itu di sebelahnya di hidung sama di sini deh biar kelihatan bulat-bulat. Ya, jadi aku tuh berusaha keras banget kan sampai dia kayak begini. Karena susah banget keluarin ya, ngeluarinnya dia itu susah banget. Harus dilangsing-langsingin lagi biar dia utuh lagi. Jadi menurut petunjuknya itu, ya ini didiemin 25 sampai 30 menit. Dan ini masker akan bikin ketarik. Jadi kita skip dulu. Tereng. Ini dia pemakaian selama 20 menit, udah mulai kelihatan bintik-bintiknya, bulat-bulat pori-pori kalian. Itu mungkin di HP aku yang kurang gacor ini nggak begitu kelihatan, tapi aslinya itu bener-bener kelihatan serem banget untuk kalian yang takut, yang geli banget. Oke, jadi kita akan tunggu maskernya selama beberapa menit lagi. Oke, jadi ini aku udah ngebilas wajah aku pakai air. Terus yang aku rasain, jadi dia ini kan teksturnya tadi yang kayak lotion, ngepang di bawur, tapi dia bikin kering, bikin ketarik. Tapi pas dia kena air lagi, dia tuh kayak kembali lagi ke tekstur semula gitu. Dia langsung kayak ngelembut, langsung kayak dia meleleh ibarat kata. Terus langsung dibilasnya itu gampang banget sih, ini gampang banget. Lebih mudah dibilasnya daripada si Madam G. Kalau Madam G gak tau kenapa kayak dia kayak masih nempel gitu loh, harus digosok-gosok. Tapi kalau ini enggak sih, dia langsung meleleh, langsung gampang dibilas, langsung bikin wajah bersih. Nah, ini gak tau kenapa, padahal ini gak ada tekstur kasarnya, gak scrub juga, tapi setiap aku habis pakai ini, wajah aku tuh agak merah. Jadi agak-agak merah gitu di sekitar hidung, jidat, itu agak merah. Gak tau kenapa, gak tau kenapa. Tapi gak masalah sih, karena itu juga gak merah yang merah banget-banget, langsung reda lagi setelah itunya. Terus yang aku rasain, ini untuk menghaluskannya sama melembabkannya itu sama aja kayak masker pada umumnya sih, cuma yang tadi di bagian sini yang karena pori-porinya itu kayak dia langsung kelihatan gitu, jadi dia itu untuk mengambil mengurangi sebum di wajah gitu loh. Jadi makanya dia itu kayak kelihatan banget itu pori-porinya kayak gitu terlihat, karena katanya dia mau ngambil sebumnya itu kayak gitu guys. Jadi kayak aku suges aja gitu kalau habis pakai ini daerah sini tuh langsung kayak bersih. Tapi kalau untuk halus banget sih enggak, yang masih halus itu tetap aja pakai neogen karena peeling, karena ini kan masker biasa kan. Nah terus udah sih yang aku rasain kayak gitu, dan ini mood masih itu dipakainya sekitar 1-2 kali seminggu. Oke guys, segitu dulu review dari aku, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, see you on my next video, bye bye.